Mengawali informasi pertama pemirsa, ratusan warga lingkungan Tegal Rejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, hingga saat ini masih membutuhkan bantuan suplai air bersih karena kondisi sumber warga setempat diketahui mengering imbas musim kemarau. Seperti inilah kondisi keseharian warga lingkungan Tegal Rejo, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang tiap harinya. Para ibu rumah tangga sejak pagi hingga siang mengantri air bersih bantuan dari pemerintah serta para relawan dari unsur TNI, Polri, BPBD maupun PMI Jember. Dari data PMI Kabupaten Jember, setidaknya ada 250 kepala keluarga yang sumurnya mengalami kekeringan. Untuk keseharian seperti memasak dan air minum, warga hanya mengandalkan bantuan suplai air bersih dari pemerintah dan relawan. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga melakukannya di sungai. Kekeringan pada warga lingkungan Tegal Rejo, Kelurahan Jember Lor Patrang, diketahui sejak 6 bulan terakhir. Meski sudah berusaha menambah kedalaman sumur, air tetap tak kunjung keluar. Kini warga mengaku pasrah dan tetap mengharap bantuan air bersih dari pemerintah maupun relawan untuk kebutuhan sehari-hari hingga kondisi sumur kembali normal. Sudah berapa bulan tidak keluar air? Ada setengah tahunan. Sekitar 6 bulan ke 7 bulanan itu sudah. Awalnya lancar? Iya. Ibu biasa di rumah pakai apa untuk air? Ya, ambil dari sumur. Sumur ya? Iya. Warga pun berharap bantuan air bersih bisa didistribusikan setiap hari, mengingat akan kebutuhan air yang cukup vital untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, mencuci, dan mandi. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.